Halo sahabat Inspirasi News, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atau LBP sempat menantang para pengkritik utang negara untuk bertemu langsung. Jangan hanya berkoar di media sosial atau televisi. Kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga ingin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja, nanti ketemu kami ngomong, tantang Luhut. Pakar ekonomi dan publik figur bersaing menerima tantangan Luhut itu. Dosen senior ekonomi Universitas Indonesia atau UI, Jamester Simar Mata, mantan ketua PP HMI Arif Mustafa, hingga ekonom senior Rizal Ramli menyatakan siap dan tinggal menunggu waktu debat. Dibanjiri penantang debat, jubir Luhut Panjaitan Jody Mahardi menyatakan tidak ada maksud Luhut untuk menantang para pengkritik. Saya meluruskan dulu, Pak Luhut itu bukan menantang. Pak Luhut itu mengajak mereka yang punya data dan fakta terkait dengan utang Indonesia untuk datang diskusi konstruktif. Beredar di sana kan Pak Luhut menantang padahal tidak, kata Jody kepada media 9 Juni 2020. Pakar hukum Duri Mulyadi menilai tantangan debat Luhut hanya gertak sambal saja. Kan gua bilang, tipe kayak LBP itu cuma gertak sambal, nyalinya mah kecil. Wong reklamasi aja dia mundur ketika Anies pasang badan. Dia sadar siapa di belakang Anies. Ayo orang-orang besar jangan takut sama LBP. Tulis Dusri di akun Twitter @dusrimulya meretweet tulisan bertajuk "Jubir saya luruskan Pak Luhut bukan menantang tapi mengajak diskusi." Aktivis politik Taufik Rendusara mendorong diskusi Luhut vs Rizal Ramli tetap digelar demi pencerahan situasi dan kondisi ekonomi negara bagi masyarakat. Apalagi pengusaha kondang Adamsa WH telah bersedia menjadi promotor debat Luhut vs Rizal Ramli. Tunjukkan saja sama rakyatnya li bos, kamu sama besar dengan bacotnya di media dengan terima tantangan Bang RR diskusi terbuka. Tantangan diskusi ini nggak perlu dihindari LBP, karena hasilnya sebuah pencerahan sikon ekonomi negara bagi masyarakat. Tulis Taufik di akun @toperendusara1. Tidak tanggung-tanggung, Adamsa bahkan sudah menyiapkan poster debat Rizal Ramli vs Luhut plus Sri Mulyani. Poster sudah kami siapkan, menunggu televisi yang siap menayangkan debat terbaik abad ini. Tulis Adamsa di akun @donadam68 dengan menyertakan poster yang dimaksud. Politisi Demokrat Abdullah Rasid menyebut event debat yang dipromotori Adamsa WH itu 1000% lebih berbobot dibanding konser COVID-19 sebelumnya. Ini event paling cetar jika terjadi, 1000% lebih berbobot dibanding konser COVID-19. Ikhtiar @donadam68 pantas kita apresiasi dan Bang @ramlirizal tentu setuju. Apakah Luhut berani atau akan lapor polisi? Kita tunggu siapa yang bernyali. Tulis Rasid di akun @rasiddemokrat.